semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Mega Bilkis. Kali ini gue mau ada yang sedikit berbeda sih dari konten-konten gue sebelumnya, dari video-video gue sebelumnya. Kalau untuk yang sekarang ini, gue mau ngebahas, bukan ngebahas ya, gue mau ngelakuin yang orang-orang lakuin setelah beli sesuatu gitu. Gitulah. Jadi ada barang yang lagi gue pengenin banget. Gue pengenin banget. Ini barang baru keluar gitu. Ini barang baru keluar, keluarnya udah bulan kemarin sih, cuman gue baru niat belinya tuh bulan ini gitu. Jadi baru kebeli dan alhamdulillah sudah ada di tangan. Jadi ini judulnya adalah, ya seperti judul di bawah. Jadi video ini gue mau unboxing HP dari Samsung M30S yang dikenal dengan baterainya yang gede, di baterai pertama di Indonesia yang 6000 mAh gitu. Jadi ya ini salah satu keunggulan dari HP ini. Gue jadi pengen beli ini tuh karena 6000 mAh nya ini loh, jadi awet gitu. Jadi kalau kemana-mana nggak perlu khawatir lobet di tengah jalan atau ya cari-cari casan di tempat lain gitu, karena baterainya yang super gede. Insya Allah awet kalau sesuai pemakaiannya ya. Kalau pemakaiannya ya rata-rata pemakaian kayak cat atau seragaman aja. Pokoknya baterainya awet, jadi ini salah satu gue beli HP ini gitu. Dan oke lah, mari kita langsung aja kali ya unboxing HP-nya. Oke, guys, dan ini adalah tampilan dus Samsung M30S ya. Nah, kita mau unboxing. Ini warna biru. Dan ini penjelasan singkat dalamnya Samsung M30S. Dan okelah, kita langsung unboxing aja kali ya. Nah, ini plastiknya udah dibuka, segelnya juga udah dikupas buah kali ya. Sudah dicopot, kita langsung aja keluarin ada apa di dalamnya. Jelas ada apa ya. Oke, ini kita buka. Oke, ini di dalamnya ada ini gak satu tangan. Panduan singkat. Oke. Jenis buku panduan gitu. Dan ini dia Samsung M30S, tampilan HP-nya. Wow. Widih. Ini warna biru ya. Oke, ini tampilannya. Dan di dalamnya lagi ada ini chargernya ya. Ada USB Type C sama earphone, dapat earphone. Kalau Samsung emang selalu masukin earphone ya atau headset ke HP barunya. Gue setiap beli HP Samsung selalu ada yang namanya earphone. Dan ini yang menarik dari Samsung M30S ini, dia itu baterainya tuh kapasitasnya itu 6000 mAh baterai. Jadi ini tuh baterai tertinggi untuk saat ini, varian dari HP Android 6000 mAh, baru M30S aja. Terus ini juga udah triple kamera. Ada fingerprintnya. Dan oke lah, kita buka aja kali ya, kita buka satu per satu. Oke, ini dia udah dibuka ya plastiknya. Dan wah, warnanya biru gradasi hijau gitu loh, biru ke hijau. Dan ini kameranya 48 megapiksel ya, 48 megapiksel triple kamera. Oke, cukup tinggi ini juga ya, lebar dengan layar 6,4 kalau nggak salah.
6,4 full rectangle, 64 fullnya, 6,2 itu layarnya, layar dari kalau dinyalain, nah itu 6,2, kalau fullnya itu 6,4. Dan kameranya triple kamera, ada kamera utamanya 48 megapiksel, terus 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Kamera depannya itu 16 megapiksel dengan kapasitas RAM 4 GB dan memori 64 GB. Wow. Dan alhamdulillah aku punya HP Samsung yang dipengen. Ya, mari kita nyalain ya. Oke, dan ini tampilan home-nya ya. Home dari Samsung M30S. Ini menu-menunya. Masih ya, masih bawaannya belum aku belum update. Belum update. Ada pemberitahuan. Belum tambah-tambah aplikasi kayak Instagram, terus WA atau dan semacamnya. Jadi, ini tampilan awalnya. Dan oke, di sini juga dan dari tampilan HP-nya. Di sini ada mikrofon USB Type C, kemudian ada jack buat masuk apa namanya, masuk earphone ya, headset sama speaker. Di atasnya ada ini apa namanya, mikrofon, ada mikrofon dan di kamera. Terus ini ada buat SIM, ini tombol volume sama on off. Oke sih kalau untuk tampilan awal oke lah. Dan Samsung M30S ini sudah bisa mengisi fast charging gitu ya, jadi cepet gitu loh ngecasnya, walaupun kapasitasnya 6000. Ini juga disertai dengan fast charging, jadi ya komplit lah, paket komplit. Oke, itu dia tadi video unboxingnya. Ya kurang lebih seperti itulah tampilan HP-nya sama jeroannya. Ini gue tuh baru pertama kali beli HP Android Samsung ya, kalau yang sebelumnya kayak LG, Sony, dan Xiaomi. Kalau untuk sekarang nih, gue baru banget nih beli HP Samsung gitu. Jadi gue suka dengan HP-nya, gue suka dengan jeroannya, dan gue suka dengan kapasitas baterainya. Dan video ini direkam pakai HP Samsung M30S. Jadi yang unboxingnya itu gue pakai kamera, pakai HP dari Xiaomi yang HP gue sebelumnya. Kalau yang ini, yang ini nih, gue pakai kerudung ini sama pakai baju ini, itu diambil pakai HP Samsung M30S. Ini di ya, cahaya yang ya lumayan lah, tanpa cahaya tambahan. Kalau pakai cahaya tambahan mungkin kayak gini. Wih, di berminyak banget kelihatan ya. Ini juga baru pulang kerja cuy, jerawat lagi kayak gitu dah. Nih, terus kalau matiin kayak gini. Lebih enak ini sih. Jadi ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau suka ya like, kalau nggak suka ya silahkan di dislike. Kalau yang mau komen apa yang kurang atau mau bicara tentang apa atau mau request video apa, silahkan komen aja di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe, subscribe, subscribe. See you next time. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.